وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يمتم الحمد لله. Marilah sama-sama kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di malam yang mulia ini yang penuh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan para mereka berahmat bersama kita mendoakan kepada kita itu talibul ilmi, orang yang belajar, orang yang menuntut. Apatah lagi Nabi kata beritahu kepada kita supaya kita selamat dunia dan akhirat. Data dunia kata Nabi kata kun alima au muta'allima au mustami'a au muhibba wala takun khamisa illa fatahlik au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud mafhum daripada hadis tersebut, Nabi beritahu kepada kita, Nabi nak ajar kepada kita, Nabi nak bimbing kita ni selamat dunia dan juga akhirat. Nabi kata kun kana yakunu kun, jadilah kamu. Jadilah kamu sekarang ni. Jadi Nabi ada empat perkara Nabi kita suruh kita jadikan apa dia. Yang pertama Nabi kata kun alim. Jadilah kamu orang yang alim, orang ada ilmu. Khususnya ilmu agama. Dah. Ilmu fardhu ain, dan juga kalau kita ada kemahiran lain, jadilah kamu ni orang yang mahir ataupun tahu dalam perkara itu fardhu kifayah. Kita hari ini di antara fardhu kifayah lah kampung kita ni semacam nazar lah. Ini fardhu kifayah. Apabila dengar saudara kita mati nak disemayangkan jam 10 ke jam 1 ke pas zuhur pas asar ke, maka dapat tidak jadi rukun fardu kifayah kepada kita. Kalau anda yang sekarang ni dalam sebuah kampung tu, mayat jenazah sampai dah tak ada orang semayang seorang contohnya dah, maka berdosalah semua ahli qaria tersebut. Itu contoh. Tetapi sembahyang sebahagian daripadanya, Tok Imam Tok Bila jadi dua orang je sembahyang contoh dah, maka terlepaslah dosa orang-orang kampung tersebut. Nah, ini paduki kifayah contoh. Dah kita alhamdulillah kalau ada kematian saja, alhamdulillah bersyukur kita ramai orang sembahyang jenazah. Lebih banyak, lebih ramai orang sembahyang jenazah, maka jenazah itu akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, patut hari ini kalau boleh hari ini nak ramalah. Nak ramai orang sembahyang. Alangkah beruntungnya orang yang sembahyang tempat ramai hari ini, kenapa? Orangnya ada dunia ini di Mekah dan Madinah lah Allah ramainya. Dah, ramainya orang sembahyang, hak lelaki pun sembahyang, hak puan pun sembahyang. Budaya kita hari ini di negara kita ni orang lelaki je. Dah. Sedangkan si mati tu ada kali anak puan pun ada. Dah, jadi tuntutan itu dia antara birrul walidain. Buat baik pada ibu bapa di saat-saat akhir. Diharuskan.
Doktor puan lelaki ke semayang jenazah. Tapi sebab kita ni payah orang lelaki tak. Kita pakat lah beritahu anak-anak kita, kalau ayah mati ke abang mati ke, pakat mari semayang belaka. Hak puan pun mari semayang, hak lelaki pun pakat mari semayang belaka. Apatah lagi yang afdal mengimami solat jenazah, siapa dia? Itu waris-waris yang terdekat. Tak, waris terdekat. Kita kan beri anak lah. Tak, patut balik kurang kita ajar anak kita, dah beritahu anak kita, wasiat keadaan anak kita. Kalau abang mati, ayah mati ni, awal lah yang jadi imam kepada jenazah ayah ni. Itu sepatutnya. Tidak. Ini cari tu imam juga. Tak. Dan cari sana juga. Tak. Sedangkan anak ada dah. Allah. Contoh. Tak apalah kalau tak ada. Terpaksalah jadi padu kipayah. Maka wajib kata kita ni. Menyembayangkan iaitu orang yang mati tadi. Ini kelihatan. Tapi kita ni ada keleka dan lala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih membicara itu kitab Mustika Hadis bab yang membicarakan beriman kepada hari akhirat, adanya hari akhirat. Terdengar dah sebelum ni di antara beriman dengan akhirat ini adanya mahsyar. Wa nahsyuruhum jami'a. Di mana kita ni akan dihimpun di padang yang amat luas. Perhimpunan raksasa, bukan 1,000 orang, bukan 100 orang, bukan 1,000 orang, di mana ulama-ulama mengkajikan dan sengaja Nabi, di manakah dia itu masa nanti, apa berlakunya kiamat ni, dunia dah hancur sekarang ni dah, maka tak dapat tidak itu terdapatlah bumi yang baru dah, langit yang baru. Dan ketika itu di mana mahsyar, setengah ulama katakan iaitu di Baitul Maqdis, setengah ulama kata di Syam. Syam ni termasuklah Syria, Jordan. Tak, ini kila-kila yang hakikatnya wallahu a'lam, tak tahu. Hanya pandai-pandai pula lagi tak. Kitanya di mahsyar nanti dengar dah pada pertemuan kita yang lepas, Nabi tahu kepada kita yang pertama sekali ujian kita ni al-arqu, peluh manusia. Tak. Peluh manusia ni, bayangkanlah umat yang paling ramai, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak 1400 tahun dulu hinggalah sekarang ni, berapa bilion dah umat Nabi Muhammad, dah kira duduk di Amerika ke, duduk di India ke, di Kutu ke, tak, sama ada beriman dan berimannya, ini umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua yang akan dihimpun belaka. Ini kita membimbangkan. Nabi tahu bahawa peluh manusia ada siapa itu ke buku lali, ada siapa ke lutut, dan ada sampai itu ke bahu, ke hidung kita, hampir-hampir emas. Terdengar dah tengah lepas dah. Jadi pada malam ini kita sambung lagi di antara suasana itu di mahsyar nanti. Di mahsyar nanti kita lihat hadis yang ke-90 dan kitab Mustika Hadis muka surat 338. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج أنوك من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله لن آخر wabil musawwirin. Hadis rawahu Tirmizi. Mafhum daripada tersebut, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan keluar satu batang leher dari neraka,
satu batang leher daripada neraka pada hari kiamat nanti. Dia panggil unukun, dengan dua mata yang melihat dan dua telinga yang mendengar serta lidah yang bercakap, lalu berkata, aku diberi kuasa menyeksa tiap-tiap seorang daripada tiga jenis golongan manusia. Tiap-tiap orang yang bengis dan keras hati. Yang kedua, keras hati lagi degil, tidak menerima kebenaran yang diketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan kedua, tiap-tiap orang yang mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, dan orang-orang yang membuat gambar. Rawahu Tirmizi. Hadis pada malam ini nak beritahu kepada kita, di mana kita di padang mahsyar nanti, hari kiamat nanti, tiap-tiap kita akan bertemu nanti, akan menghadapi itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu makhluk yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana diterangkan iaitu tentang unukun, iaitu batang leher. Dak gambarkan bagaimana makhluk tersebut. Kalau kita ya, cuma batang leher itu dikatakan apa? Ada dua mata. Kalau kita mata ni kepala kita dah batang leher ni, orang kata kita ni batang leher dah. Nah, nak semelih lembu ke kami, dia batang leher lah. Tidak. Tapi Nabi tahu sekarang ni di mana itu dua batang leher tadi, batang leher tadi yang keluar daripada api neraka, tapi ada dikatakan apa? Iaitu ada dua mata. Dan mata ni melihat. Nak fikir bagaimana mana dalam fikir kita ini ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terdengar dah sebelum ni bahawa di mana kita lihat dah kubur bercakap berkata-kata. Bagaimana kubur bercakap? Dan kubur kat mana mulut di ibarat aja. Ini nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah, dah tengok dulu. Kemudian wa uzunani tasma'ani, dan dua telinga mendengar pula. Kat mana telinga batal leher duduk, kat mana telinga? Ya. Dah dia beritahu. Ini kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fikir kita lah hari ni pun, kita ni manusia Allah, kita ada berjalan dengan kaki pun ada. Tengok dalam UTU ke, berjalan dengan tangan pun, kaki duduk atas pun ada. Allah, dah ini kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang seperti apa ni, tertimung, bawah timung. Kalau pergi Mekah kalau 80-an dulu, sempat belajar sana, ada seorang daripada Thailand. Dah, macam bawah timung dah ibaratnya. Allah, tangan tak ada, kaki tak ada. Allah ini. Kalau fikir bagaimana mereka dibayar, dikatakan oleh sahabat-sahabat dia, nak naik tangi lopak je tu, macam ular tu. Dah kita kata ulama dapat letung letung gitu. Allah ini jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia fikir. Ini gambaran yang diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum itu kita lihat sekarang ini perawi hadis ini. Perawi hadis ini ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya. Siapa dia Abu Hurairah ni? Walaupun banyak kali kita dah terdengar ni, yang kita ambil sikit semangat dengan panduan kita, yang kita boleh ambil panduan kepada kita. Sifat yang ada pada Abu Hurairah ni, tiap-tiap bulan dia puasa 3 hari, puasa sunat. Allah, kita bayar. Tak, tiap-tiap bulan 3 hari. Ada katakan tila 13, 14, 15, yaumul bayar. Tak. Ini tiap-tiap bulan. Lepas kita lihat Nabi kata apa? Tasummu tasihu. Tasummu, puasalah kamu, nescaya sihatlah kamu. Allah. Kita ni orang kamu kita pula. Kita di Malaysia ni dikatakan Allah kaya dengan makanan, matikan dengan makanan. Tak. Kalau kita di kawasan kampung kita ni, dah daerah kita ni Allah,
nasi dagang tu macam-macam, nasi dagang si anu nama hok soho nasi dagang atas tu lah penuhnya waktu tu kata Allah banyaknya lemak dah contoh tak apalah nak ceritanya banyaknya makanan dah. Dan ni pula antara apa dia banyaknya mata'am Arabi, makanan-makanan Arab hari ni dah, roti mulawah yang besar tu dah. Kemudian nasi arak, nasi mandi pun ada, di antara nasi apa lagi apa ni yang maklubah pun ada, nasi telikuk pun ada, macam-macam nasi nak ceritanya. Tapi itulah di antara apa dia tak? Banyaknya makanan kita ni di Malaysia ni banyak dengan makanan. Orang di Afrika tak ada makanan, matikan kelaparan. Kita dimatikannya kekenyangan. Ya Allah, kalau jumpa nasi oh sedap ke, panambah. Dah contohlah. Ingat dah nama kecil pulang bulan puasa dulu dah Allah. Dah kita ni malulah sehari dah. Black pen, perut kata dapur. Buka kau makan juga, pamakan. Hingga mak ayah ambil kurapak kita lah dah. Dah ambil cupok, secupok, dua cupok. tak perlu. Ini tak apalah nak cerita sampai tahap tu makan kita ni. Contoh. Tak. Nak beritahu apa ni? Ha, di mana Abu Hurairah ni tiap-tiap bulan tiga hari di puasa sunat. Allah SWT. Pasal apa dia berpegang kepada Nabi, puasa lah kamu, nasihat lah. Nasihat kamu sihat. Yang berikut lagi dikatakan apa? Dan pada malam hari dia membaca Quran, solat tahajud. Ha, dikatakan iaitu dia ni baca Quran, berzikir, solat tahajud. Ini amalan-amalan ahli syurga. Pasal apa kita dengar pagi Jumaat tu imam baca surah apa? As-Sajdah. Ya tak? Imam baca sajdah di antara ayat yang ke-15 ke-16 tak silap. Apa berbunyi? Tatajafa junubuhum 'anil madajih yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malu. Ayat tu mula surah Sajdah dah dengar. Kita dengar saja tapi kita payah beramal apa tak faham. Tak. Maksudnya apa dia tadi? Tatajafa junubuhum 'anil madajih. Sifat-sifat ahli syurga ni yang digambarkan dalam surah ini, yang pertama itu menjauhkan diri mereka, lambung-lambung mereka, tubuh mereka daripada madajih, tempat tidur. Sama ada katil ke, tikar kuang ke, tilam ke, tak, malam hari tak. Apabila mereka bangun ni mereka buat apa? Yad'una rabbahum. Mereka ni itu berdoa kepada Allah. Yad'un. Di antara doa mereka buat sembahyang malam, solatul laili. Pasal apa sembahyang? Nabi kata as-solat lughatan ad-du'a. Di mana sembahyang ni dari bahasa itu doa. Dan sembahyang kita di antara Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsira. Contoh. Kemudian lagi lampat ya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kemudian dalam kita di antara dua sujud rabbi ghafirli warhamni, ya Allah ampunlah dosaku dan rahmat kakak tak hingga akhir ayat. Kemudian subuh pula dengar tu imam baca kunut. Allahumma hdini fi man hadai, ya Allah tunjukkan kepadaku sebagaimana kamu tunjukkan orang terdahulu padaku. Allah doa. Tak. Ini sifat ahli taqwa. Ahli-ahli syurga diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana bangun malam dia doa rabbau, keadaan mereka khaufa. Keadaan mereka ni takut dengan azab Allah. Dengar saja kita dengar adik-adik menaik neraka, Allah siapa dia penghuni neraka. Tak takutnya kita, takutnya amalan kita tak terima oleh Allah Subhanahu wa taala, takutnya dosa-dosa kita yang lepas, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu, takut kita. Hari ini ramai orang dah takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketemulah di kita baca nanti. Tak apalah kaya. Wa toma'a tomok. Tomok sekarang ni mengkait tomok nak buat ibadah Allah. Tak? Ha? Tomok nak ibadah, nak semayang tu, nak semayang ni, kemudian itu mengharapkan itu Allah terima amalan kita. Tak kita balik kepada Allah nak bawa apa? Piti, ringgit kita tak laku pun. Duit ria tak laku pun. Anak-anak pinak semua tak laku, tak dibantu kita. Ketika kita dalam kubur, dalam barzah nanti, tak boleh ada kita mati di mahsyar nanti. Ketika itu nafsi, 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 masing-masing laki Allah. Ni. Jadi masa nak kita nak bawa amalan ni lah atas dunia lah. Tak. Dan juga di antara daripada ayat tersebut, mimma razaqna yunfiqu mereka aja. Dan dia menginfakkan, belanjakan itu harta mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Tak kita harian dia ada orang di antara infak sobahi. Waktu pagi dia infak tabung-tabung masjid. Allah, tabung-tabung surah. Dah, infak ini sebagai sangka tuan Nabi kata, mana qasat as-sadaqat. Di mana sedekah tak kurang pun. Bahkan dia bertambah lagi. Allah. Patu hari ini orang kredit dia suka menabung. Ingat zaman kita bertabung buat tank apa ni, tank apa ni, tabung daripada tank, tabung daripada apa, dia antaranya, oh suka sangat. Apabila raya nanti dia boleh pakai baju baru yang agak tu sikit. Padulah kita ni orang kampung. Ha, tulang je anak ramah pula. Dah, ha, nak ramah sekarang ni, kita ni pun nabung dah. Dah, mak pergi sekolah 110 sen, senang. Dah pergi sekolah, sekolah gong ketika itu, dah Allah, 5 sen dia beli lagi. kita menabung. Alhamdulillah. Dah, tu tabung. Hak tu hak dunia akhirat. Tabung. Dah. Lataran daripada ayat tersebut, Allah beritahu apa di antaranya. Ha, di mana di antara Allah beritahu, di mana Allah sediakan kepada mereka nikmat surga yang amat lumayannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada apa? Mimma yaktasibun, daripada apa yang mereka lakukan. Allah. Jadi muslimin dan muslimat, ini adalah apa yang ada pada Abu Hurairah. Kemudian lagi dikatakan, kita dengar dah. Mana di antara yang hebat senam dekat sini, ketika saat Abu Hurairah nak mati. Dekat keadaan ini. Bagi kita baru ni, baru apa ni, perawi hadis dah baca hadis lagi. Tidak, perawi hadis. Ketika saat Abu Hurairah nak mati sekarang ni, ha? Apa dia? Di mana ketika itu dinyatakan, apabila dia itu sahabat-sahabat datang mengunjungi dia, pergi tengok dia lah sakit ni. Masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sakit ni cepat sembuh. Tidak, ha? Cepat sembuh sekarang ni. Dan juga dikatakan apa, apabila kawan-kawan berdoa kita, adat kita itulah, dia tempat orang sakit, kita berdoa. Tak? Supaya Allah sembuhkan, Allahumma shfi mardahu, ya Allah sembuhkan penyakitnya. Syafakallah, sembuhkan penyakit engkau, wahai saudara ku, ni. Tak? Lepas itu kita hari ini, apabila ziarah orang sakit, dah boleh duduk lama-lama. Dah, lepas doa pakat baliklah, jangan tunggu dah menaiter dah sampai lagi ni nak balik ni. Dah. Contoh, tak perlu. Ha, ziarah gua tu berdoa untuk dia dah. Ini adat yang diajar oleh agama kita. Adat yang murni yang diajar oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bertemu penjaga ziarah orang sakit ni satu, orang sakit ni pelik daripada yang lain. Ha, baru ni ada saudara tu dah. Ha, duduk di mana tu ceritanya. Kita ziarah dia sakit. Lepas tu habis tak balik, we pitih tu dah. Ni, jarang dia. Ha, kita tak payah lah, tak payah lah. Tak apa, ambil mek, baru tu lagi rumah. Ambil mek, sebab dia kata makcik ni bulan-bulan dapat kata RM1,000, dia kata. Oh. Bukan orang rumah saja pergi. Orang anak-anak dijaga pergi juga. Tak.
Dia nampak sekarang ni bahawa infak fi sabila betin ketika dia nak mati, ada nak mati, dah ada sakit dah, lama dah mati dah. Jadi infak. Pelik. Kita hari ni kita sakit, kita bawa. Tak. Hingga kita nak beri pun kita ambuh. Kita ambuh. Akhirnya kita pula duit dia tu. Ini bagus dia antarin. Ini sebagai saham akhirat dia. Tak, contoh. Orang tanya-tanya, anak-anak dia menatu dia telah kawan anak dia, dia kata gitulah ustaz kata. Tak, orang mari dia beri. Bukan RM1. RM50. Dah contoh Allah. Ni, tengok ni. Nak beritahu kepada kita Allah. Pasal apa dia antaranya orang infak fi sabilillah ni. Dalam surah As-Saff Allah beritahu kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Allah. Kalau faham ayat ni, nak beritahu pada kita, ekah dah pun ada. Allah menjeru orang-orang beriman. Dia suruh kita orang beriman sekarang ni. Orang dah beriman kepada dia, dah kabur janda pun dah. Supaya kita menabung hakikat. Allah beritahu, wahai beriman, aku nak tunjuk kepada kamu, aku nak beritahu kepada kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada api neraka yang amat pedih. Allah beritahu. Apa di antaranya, apa amalannya? Tu'minuna billahi wa rasuli. Hendaklah kamu beriman kepada Allah jangan ini. Dan beriman kepada Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu kena mujahadah. Kamu di antara itu kena lawan nafsu kamu. Dengan diri kamu dan dengan harta kamu. Kau dengar. Kita hari ni Allah, kita ingat kita ni, diri kita ada nafsu. Ini yang lemah, kita ada nafsu. Dia antara nafsu lawamah, nafsu yang tercela. Hak lebih teruk lagi nafsu amarah. Kalau dia belajar tasawuf, amarah, nafsu jadi amir, jadi ketua kepada kita. Apa dengar, saya contoh dengar saja azan, hayya ala salah, hayya ala falah, contohnya tau. Nafsu kata, malam ni kita sedap, hari-hari kayak gini. Tak, sedang ketua bila panggil kita, tak. Bagaimana ketika itu? Kalau orang ikut nafsu, tak panggillah. Ataupun dapat ujar renyah-renyah saja, tak payah ujar tu. Tak, kantikan basah. Allah. Cuba kita fikir kawan-kawan kita dia hari ni dia antara ni di Syria hari ni ni. Hak pelaku di seperang sedara budak Hindu. Hak di Palestin dah habis lagi. Sahabat-sahabat kita rumah habis rutuh. Hujan dengan peluru. Mereka nak lari daripada kampung halaman mereka. Mereka menunggu di antara mati yang mulia mati syahid. Allah ni. Itu hujan baru. Kadang ada hujan kan Allah kemarah pula. Tak kena sombong. Tuhan jadi tak kena sombong. Contoh. Tak bersyukur kita ni. Tak marah pada hujan pun. Hujan tak kata apa. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Iradatullah. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tak beritahu. Tak. Ini keadaan. Jadi Abu Hurairah tadi nak beritahunya apa dia. Di mana apabila kawan dia datang berdoa kepada Sufyan supaya dia disihat walafiat dengan cepat sekarang ni, dia pun berulang kali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, ya Allah, aku sesungguhnya rindu kepada engkau ya Allah. Rindu kepada engkau ya Allah. Kawan dia doa supaya dia sihat. Tapi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku nak bertemu denganmu, ya Allah. Allah, ini orang-orang alih ni. Tak. Rasa mereka nampak dah cahaya, nampak nikmat-nikmat surga yang janjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antaranya itu rindunya Abu Hurairah nak bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
dan dikatakan iaitu dia menghembus nafasnya itu pada 57 ataupun 58 Hijrah, dengan berumur itu 78 tahun. 78 tahun, dan ditanam di makam iaitu di kubur Al-Baqi bersama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah ini hebatnya Abu Hurairah, lain banyak lagi lah. Dah ini keadaan dia. Kemudian kita lihat hadis bitaul Abu Hurairah sekarang ni apa dia? Antaranya yakhruju unuku minan nar yatakallamu yaqulu wukiltu al-yawm salasati bikulli jabarin wa mimman ja'ala ma Allah ilan akhar wa biman qatala nafsan bighayri nafsin payang tawi alaihim payang kizufuhum fi ghamarati jahannam. Ini antara apa dia? Dah. Ada kita baca tadi nak beritahu apa? Akan keluar nanti kita boleh berada hadis ni dari neraka, sambil dia neraka ni dari neraka satu batang leher sambil dia bercakap. Batang leher bercakap. Di mana apa dia? Dia kata apa? Aku diberi tugas ke wakil tu, diberi tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil tiga kumpulan manusia, tiga golongan manusia. Yang pertama ialah, yang pertama sekali, orang yang mana itu dia ni sombong, jabar. Dah jabar, sombong sekarang ni, ataupun binasihat pun tak dengar, walaupun lihat kebenaran sekarang ni. Dan kedua ialah orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang berikut lagi, orang yang membunuh sesama manusia tanpa dia itu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antaranya apa dia? Hadis nak beritahu dia antara apa dia, iaitu orang yang sombong lagi membakar, jabar. Ini kumpulan pertama ni. Kumpulan pertama ni, para ulama menjelaskan daripada itu bikuli jabarin anid, orang yang sombong lagi itu membakar ataupun dia menjadi jabar anid. Ulama mengatakan sifat jabar ni siapa dia? Jabar ni orang seperti dia sombong, angkuh, tak dengar kata orang, keras kepala. Di mana ulama mengatakan apa? Yang pertama itu mereka suka memaksa orang lain untuk melaksanakan keinginannya. Hak yang nak sekarang ni dah dia paksa orang, walaupun orang tu benci, walaupun perkara itu dilarang oleh agama kita. Allah, hari ni banyak hari ni dok. Tengok ni awak skamer-skamer hari ni keuntungnya dok. Bukan seorang awak kerja tu. Awak kata tak boleh nasihat buat skamer mu tipu orang, ambil harta orang, mana boleh cara tipu. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu bi amwalikum wa am ya ayyuhallazina amanu la tubdilu sadaqatikum, jangan kamu membatalkan sedekah kamu, satu daripadanya jangan makan harta-harta haram di antaranya. Dah. Tapi ini nak beritahu kepada kita apa? Dia paksa orang lain ni supaya ikut dia, walaupun kau itu bercanggah dengan agama. Dah, dia semayang apa? Dah, kat kubur masing-masing ada orang itu. Dah. Tak payah semayang kita ni. Semayang ni orang kulit je ada. Orang isi ni niat aja. Duduk mana-mana pun niat. Saya bertemu kara di dunia. Dah orang kata Allah. Dia katanya semayang ni semayang dah. Mayang masa mana nampak pun tak mayang. Kata dia aku lah tanda, aku mayang lah tanda dia. Niat. Allah ni. Jangan. Ini ajaran-ajaran pelik. Na'udzubillah ni. Na'udzubillah. Tak lepas jawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ini. Yang kedua, suka membunuh orang lain secara zalim. Ini. Tengok saja di antaranya manusia deki ke apa hari ini, banyak hari ini. Kalau tengoklah dalam rencana, kalau hari Selasa, hari Senin Malasa ke apa, 999 tu. Allah. Hak bunuh orang. Bunuh mak, bunuh ayah.
Orang dah tahu siapa Allah. Hak tak ada peti sampai 2 tahun beku. Hak dalam azab dan leger tu derang tu kena ada juga busming. Allah. Ni zolimnya manusia. Upah orang tak. Dan juga di antara yang apa, orang yang mempunyai kedudukan terhormat, ada pangkat dan macam-macam ni bersikap sombong kepada sama manusia. Allah. Ni tu punya bagi. Ni kelima pemimpin-pemimpin Allah. Ni musim banjir contohnya dah. Contohnya patut kita hari ni dah tiap-tiap kerajaan ni ada wakil-wakil di kampung-kampung. Ada orang tu kata pegang apa pengerusi JKKK je. Dah, dah kenal kan. Dah, contoh dah bukan sini pak lain tu. Dah. Ha, ini jangan kita ni dengan pangkat tadi kita lupa kepada Allah. Dengan pangkat tadi kita dah bertanggungjawab. Pangkat itu al-amanah. Setiap amanah akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan. Kita hari ini orang laki-laki jadi ketua dalam keluarga kita. Ini amanah. Dan kita biarkan anak kita dah semayang, anak opang kita dedah aurat keluar ke mana-mana tanpa pakai kain tudung dan macam-macam lagi. Allah berat kita ni. Kullukum ra'i wa kullukum masun ar-ra'iyat al-imamu ra'i enggak ke hati tahu tahu kita. Ini gambaran kepada kita. Tak. Dan dikatakan sini apa dia? Antaranya sebut jabar-jabar kita bertemu dalam surah Al-Hasr. Ha, bertemu Al-Hasr apa di antaranya Allah beritahu kepada kita apa di antaranya wallahu alladhi la ilaha illahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati wal azizul hakim wallahu alladhi la ilaha illahu al malik quddusul jabbar dah surah Al-Hasr al-Jabbar maksud jabbar dalam Quran dah surah Al-Hasr dia kata apa iaitu bermaksud membetulkan sesuatu dengan menggunakan kekuatan. Kita betul sesuatu dengan ada kekuatan. Orang ada kuasa gunakan kuasa dia nak betul benda tak molek. Tidak. Tidak seperti membetulkan tulang yang terkehir supaya masuk semula tempatnya. Itu bomo hari ini. Tidak. Tulang selio, dia betul tulang tadi. Tidak, betul tulang tadi. Makin nak beritahu sini, di mana Qatadah mengatakan bahawa makna jabbar ialah Tuhan yang menundukkan makhluknya menurut apa yang dikehendakinya. Ha, kita hari ini apa dia antara kita lihat tak? Dan kuasa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang membaiki urusan makhluknya, Tuhan yang menundukkan hujan, jangan terbebel pada hujan ni, kita tahu kita tak buat tambah air tapi makhluk di darat, di sungai mungkin nak air. Contohnya hari ini kita lihat kalau masa peminat ke Kenyir tu dah apabila hujan saja air ada saja ikan pun naik ke ke hulu punya dah. Pasal apa? Nak lepas telur dia. Nak telur. Dah. Macam kampung kita dululah masa ada bagus dulu. Kalau hujan saja saja ikan haruan, ikan sepak naik ke bau bagus ke ni. Apabila kita ada tetok ke dulu kata tetok gelading. Tak, nak tikang sekapang ke apa dia sejak siang ikan Allah banyaknya telur. Contoh. Tak, contoh sekali. Jadi ada kemak dah ke. Tak. Ha? Kata Qatadah tadi lagi. Kata Ibnu Jarir rahimallahu taala mengatakan Al-Jabbar Tuhan yang membaiki urusan-urusan makhluknya. Ini Al-Jabbar. Tak. Yang mengatur mereka sesuai dengan apa yang menjadi kemaslahatan bagi mereka ni. Ini Allah atur. Batu Allah nak atur kita ni supaya kita selamat dunia akhirat. Allah berikan Quran kepada kita. Allah utuhkan Nabi kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu Allah beritahu ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di mana aku bangkit ke wahai Muhammad, tak lain tak bukan beri rahmat seluruh alam kepada kita semua. Dah, atau Nabi kata dah antaranya siapa sebaik-baik kita khairun nas, sebaik manusia siapa dia amfa'ulina, beri manfaat kepada orang lain. Ha, kita hidup sekarang ni beri manfaat kepada kawan kita, beri manfaat orang kampung kita, beri manfaat kepada keluarga kita ni. Jangan kita ada ni menyusahkan keluarga kita. Allah, tengoklah di antara kawan kita yang ditipu musibah, masalah anak-anak yang nakal-nakal ke Allah di antaranya.
dah terlihatlah dalam media ke mana-mana kalau ada dalam keluarga tu yang kata ni yang terlibat dengan penagih dadah ke contoh dah. Sini tak ada tak apalah dah dadah boh. Mak nak tidur malam-malam pun susah. Dah. Nah, macam-macam hingga dia hantar sampai tahap apa? Dia bunuh mak dia kerana nak ambil piti, nak ambil harta rata dan macam-macam lagi. Nauzubillah min zalik. Contoh. Dah, ni contoh. Susah. Tapi nak beritahu itu dia kata, nah, dikatakan dan juga dikatakan sini Jabbar dan dikatakan kita tafsir Zadul Masir. Nah, dikata apa sebagaimana mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Maidah ayat 22. Nah, tafsir Al-Jabbar tadi. Dah. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhula hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Ini kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Kisah dia. Kisah dia apa dia? Mereka jadi mana kisahnya, di mana itu Nabi Musa dengan kaum Bani Israel selamat daripada dikejar oleh Firaun. Dapat dengan laut merah. Selamat saja ketika itu di mana Allah memerintahkan kepada Musa itu masuk ke Baitul Maqdis. Dah. Dan ketika itu di mana ketika itu terdapat satu kulungan yang berada di Maqdis tu, dah satu puak daripada Kaua yang gagah perkasa. Kaua dia gagah perkasa sekarang ni. Dan kata puak-puak mengikut Nabi Musa ni, kata apa antaranya, terdapat iaitu apa dia? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbari. Kata puak-puak Nabi Bani Israel ni, wahai Musa, sesungguhnya di bumi Palestin itu ada satu puak yang mana puak ni gagah perkasa, yang bernama puak ini Amalika. Amalika satu puak daripada itu kaum yang gagah perkasa. Kata puak apa ni, Bani Israel ini kami tak mampu nak lawan dengan mereka ni. Sedangkan waktu ayat sebelum ini Allah janjikan bahawa kamu akan mencapai kemenangan. Tapi awak kaum Bani Israel degil tak aku kepada Nabi Musa. Dia kata Musa, kita boleh masuk di Palestin dak dengan syarat biar kita kaum halau kaum Jabbar terlebih dahulu. Degilnya Bani Israel ini dak hingga dikatakan sini apa dia? Antaranya dikatakan mereka dah keturunan salu-galu kaum, maka tubuh badan mereka ni besar. Tengok tubuh mereka takut dah sini dak. Ini pengecunya kaum Bani Israel hari ini. Dah, nah. Kemudian umat Nabi Musa lemah semangat dan tidak percaya dan yakin dengan janji Allah menyatakan mereka mendapat kejayaan kepada mereka. Mereka menolak untuk masuk itu kota kota Baitul Maqdis tadi. Di Palestin tadi. Dah, itu satu kisah daripadanya. Kemudian dikatakan sini Anid ialah suka menentang kebenaran, padahal ia telah mengetahui bahawa memang itu kebenaran yang ada sebagaimana terdapat dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran beritahu kisah Nabi Musa tadi, Quran beritahu bahawa kalau kamu masuk Palestin kamu ni menang, tapi tak masuk. Ini sikap orang-orang Yahudi Bani Israel. Tapi ayat yang beritahu sekarang ni, yang pertama tadi kita kata tadi lah hadis tadi di mana batang leher tadi yang bercakap tadi yang ada mata telinga tadi keluar daripada neraka pada kiamat nanti nak makan siapa, nak binasa siapa dia, nak menghancur siapa dia, tak lain tak bukan itu kumpulan Jabbarin Ani tadi yang sombong tadi. Kita hari ini kita jangan jadi sombong, ya tak? Dan dia kata apa, orang yang sombong lagi menentang ini, ulama-ulama mengatakan iaitu orang yang sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau terfikir hari ini sombong kepada Allah Taala hari ini, di antara dia adalah
Dalam masa kita ni azan lah tau. Azan. Abdul dengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mulalah Allahu akbar, Allahu akbar. Ini wakil daripada Allah muazzin, ini dak seruan ilahi. Tapi dak tahu apa ke Allah. Lepas tu Nabi ingat kepada kita, man sami'an nida dak la ya'ti la salata illa min uzni au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendengar saja azan an-nida tapi tak mari, maka Nabi kata tidak dikira semayang, walau semayang kat rumah dia. Malaikan min uzrin au musafir, mereka ni uzur, oh dia sakit tak boleh mari, dia ni tak sakit stroke ke gau ke macam-macam nyakit lah tak, au musafir, dia ni musafir tak ada kapung tak apa. Al-hadith lain, la solata illa la solat li jaril masjid illa fil masjid, tidak sempena semayan. Dari kita semayan orang yang berjalan di masjid, mereka semayan di masjid. Allah banyak. Allah nak tahu kita hari ini. Ini contoh. Di mana dia kata apa? Itu orang yang sombong terhadap Allah. Orang yang sombong terhadap itu agama Allah. Orang yang sombong terhadap itu rezeki-rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah Quran tentang apa, dua dasar Al-Kahfi bercerita dua saudara itu dahulu, orang sahabat itu yang beriman tidak beriman, ini pun di antara Allah binasakan kubur mereka. Tidak mau menerima kebenaran. Orang seperti ini kata jabarin anik, sombong lagi angkuh tak mung dunia. Orang kata tak boleh buat gini, kita ni ingat dah hari ni ustaz beritahu kita ni apa sampai masa mati kita ni nak bawa apa, nak bekalan, dan segala ibu segala ibadat kita, ketua segala ibadat dah semayang, semayang kena jaga, semayang kena buat, buat semayang terbaik, semayang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pihak Nabi, Nabi semayang berjemaah sehingga akhir hayat Nabi pun Nabi dipapak oleh sahabat, Nabi semayang bersama sahabat berjemaah. Allah beritahu ada, tapi khabar wadah pun tak ada, tak ada apa, tak ada Nauzuddin, tak ada iman. Dan Nabi tahu amalan yang mula-mula akan dihisap, dikira nantilah semayang. Kalau semayang dah gagal, Allah na'udzubillah, kita ni diazab, disesa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, fikir. Tak, tak pernah biarkan kita tak. Dan disampai tidak mahu mematuhinya pula. Kita winas Allah tak patuh amal ini. Tak, na'udzubillah. Ataupun dia panggil kerah kepala. Kerah kepala bahasa kita tak. Apa kerah kepala ni? Tengok benda yang benar, mereka tu bangkang. Tak. Nah, tengok benda yang molek je. Tak bagus tu. Macam-macam lah benda molek. Lepas tu Allah bagunya, mari surah, mari sejik. Mari apa surah sejik tu tak. Tak. Ya, pakai larang pula orang mari ada. Ada dalam tempat tu, ya, azan kuat pun tak boleh. Ni dia terkandung. Tak, dia terkandung. Tak, azan kuat pun tak boleh. Ganggu orang nak tidur. Masya Allah, Nabi suruh bangun awal kita ni. Tak, bagaimana sifat Nabi. Tapi ada orang Melayu kita pun ada yang seperti perangai tadi. Tak kira di Pulau Pinang, tak kira lah. Ni terkandung ni. Ada orang mengadu. Allah, ini. Tak. Pasal apa ni, nak beritahu azan dah masuk waktu dah. Kalau walaupun kebenaran itu ditawarkan kepadanya, dia tidak mahu menerimanya. Walaupun kebenaran itu jelas, akibatnya ia akan banyak berbuat maksiat, berani melanggar perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa paling ni kabar apa-apa pun tak ada terkira. Maka banyak dia terlibat dengan benda-benda maksiat. Allah na'udzubillah min zalik. Nak beritahu kepada kita tak? Yang kedua ialah orang mensyirikkan Allah Subhanahu. Ini di antara yang batal hair tadi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nak membinasakan, nak menyesa orang yang ada sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah. Kata Syekh Abdul, di mana syirik ni, menurut Az-Zabidi, sebut syirik sini apa dia?
berarti itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita dengar Quran dan surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyriki di mana tempat fi nari jahannam khalidina fi, surah Al-Bayyinah. Ha, surah Al-Bayyinah ni dimulakan lam yakunil ladzina kafaru. Dalam tersebut innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyriki fi nari jahannam khalidina fiha. Dak di mana orang-orang yang kufur, orang-orang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan kepada mereka itu fi nari jahannam. Mereka ditapak, dimasuk dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, dan kekal dalam neraka jahannam selamanya. Allah nauzubillah. Dak ini beritahu. Tetapi terlihat sini sudut istilah, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebut syirik alam menjadikan bagi Allah sekutu yang mana dia berdoa kepadanya sebagai dia berdoa kepada Allah jumpa kubur mati. Ya Allah, si anu bi si anu, tolonglah aku ya Allah, aku ni demam, aku ni ni ni. Ingat kapur kita duduk dalam kubur mati bunuh apa nombor ekor. Dah ada dia. Ada dua pik bayar dia ada kubur mati bunuh. Ya Allah, kita nombor ekor tak kubur, kubur tu. Allah. Na'udzubillah, ini amal-amalan syirik. Ingat zaman kecil dulu dah apalah ilmu ketika itu dah. Ha, pergi main tepi-pi bukit ke dah. Ada pohon kayu, ada batu besar dah, dah macam-macam lagi. Balik tu demam. Dah, apa demam sekarang ni? Ha. Ha, mungkin main kat tu tu ada penunggu duk pulah perut umum tu. Dah. Oh, dulu ingat kita dah lagilah. Maka mak puan esok atau puluk kuning-kuning. Dah buat puluk kuning. Lepas tu letak telur putih atau kapung kayu tu. Eh, kata atu nak makan puluk kuning. Mana atu makan puluk kuning? Dah. Mentaliti ketika itu Allah percaya benda tu dah. Tapi alhamdulillah, hari demi hari, hari demi tak ada dah benda tu, alhamdulillah. Ini perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan anda sebut tu dah Allah ampunkan dosa mereka. Sebab mereka ni jahil, dah tahu sebenarnya dah. Kita harap itulah. Tapi hari tu ada ilmu, hari tak boleh. Tak, tak boleh hari ni nak beritahu kepada ini nama syirik. Ataupun dia melakukan kepada satu jenis daripada jenis-jenis ibadat. Nah, semayang tak kubur ke sebagaimana itu. Paderi, paderi yang pengikut apa ni, orang Kristian. Tak, orang Kristian ini kalau awak-awak dia buat dosa, dia minta paderi bayar pita ke paderi supaya paderi itu ampunkan dosa dia. Pelik. Nah, ini pelik. Nah, tak apalah. Namun demikian, apabila syirik tolong ingat, dia merupakan satu dosa yang paling besar sekali. Tolong ingat. Ha, dosa yang paling besar sekali. Kalau kita baca kitab itu Al-Kabair oleh Imam Zahabi, dosa besar ni sebanyak itu ada 76 dosa besar. Ha, 76 dosa besar. Dosa yang paling besar nombor satu ialah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Kenapa? Allah beritahu kepada kita. Ha, kita bertemu dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yusyriku bihi la yusyriku. Innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat dijelah pada kita. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampun, la yaghfiru, dan ampun dosa-dosa orang syirik kepadanya. Kau ingat, apabila mati saja terus diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi Allah beritahu, ya ghafiru, dia ampun, mengampun dosa selain pada syirik. Orang yang bunuh orang contoh zaman nama nemu dah, dia bertaubat kepada Allah, dah minta ampun dengan saudara mara yang dia jadi masa bunuh, Allah ampunkan dosa dia. Nak kena kira dia antara dia terlihat ke sahabat Nabi semua sahur kita dengar ni. Antara apa dia? Abu Adi mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ha? Sayyidina Umar Al-Khattab ni zaman jahiliah dia ni punya beberapa hal dia. Dia ada ni orang debeh. Tengok orang dia bunuh, temu orang bunuh, tak lawan lagi bunuh. Tak? Hingga dia antara dia menyesal sekarang ni dia bunuh anak dia. Kenapa?
Orang-orang zaman jahiliah ada anak puan, kamu nisya, kamu tidak menguntungkan dan macam mana datang kamu dorak kepada kamu. Maka Sayyidina Umar bunuh anak perempuan dia. Dia pakai baju-baju molek, bawa kepada pasir itu dekat telaga. Kak perigi ditolong anak dia. Hingga anak dia panggil Abi. Allah. Apa yang masih silahnya dia beritahu Ya Rasulullah. Ketika dia menangis Ya Rasulullah. Aku menyesal di atas perbuatan aku masa zaman jahilah Ya Rasulullah. Aku ni bunuh orang ramai. Jadi masa aku bunuh anak aku dah berdosa anak perempuan tadi. Allah ampunkan dosa dia. Buktinya apa dia? Dia tak ada sebab dia ahad mubasyiri peljannah. Dia kata tak. Tak ada seorang apa? Penghuni surga yang 10 tu. Allah ni yang kitanya. Yang kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan kita mensyirik. Mati jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia antara lagi apa dia? Lihat tafsir sini. Kalau lihat pada ayat tersebut, kata Ibnu Katsir dalam sikit mana, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, iaitu ketika seorang hamba bertemu Allah dalam keadaan berbuat syirik. Allah kata Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ini, menurut Ibnu Jauzi, Allah tidak akan mengampuni orang musyrik, orang musyrik yang mati dalam keadaan syirik. Kalau mati dalam syirik, Allah tak ampun dosa dia. Ini ulama-ulama pasti mengatakan demikian. Ya tak? Dan juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabair al-isyraku billah. Ha, di mana Nabi tahu apa? Dosa yang besar, yang paling besar apa dia? Al-isyraku billah, itu menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sini di antara apa dia? Jenis-jenis syirik sekarang ni terlihat sikit banyak, terfaham sikit banyak, iaitu menerusi etikok kita. Ha, kepercayaan kita. Iaitu di antara kita meragu tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ragu adanya hari pembalasan, hari kiamat. Kita ragu sebagaimana hari kita baca malam ini, di mana keluar daripada neraka nanti satu batang leher. Dan yang diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua mata, ada dua telinga dan satu mulut bercakap. Dan nak menyiasa kumpulan-kumpulan ini. Yang pertama orang yang sombong, angkuh tadi dok, yang kepala tadi. Yang kedua orang syirik. Jadi jenis syirik sekarang ni iaitu dengan i'tiqad dan kepercayaan. Dah. Yang kedua menerusi perbuatan amalan tertentu seperti menyembah patung. Ini dengan patung jelah kita dah dah. Dah berhala, pohon kayu, batu batang ke, mau matahari, bulan bintang dan objek-objek lain, benda-benda lain lagi. Ini syirik. Dah. Macam tengok sahabat kita orang India tu dah, Allah jumpa pohon kayu, dia buat pohon kayu, buat rumah ibadat dia, dia sujud dan macam-macam. Dah boleh lah syirik nama dia. Hatta kita hari ni nak sujud kepada mak kita pun tak boleh ingat. Walau saya macam mana pun tak boleh sujud. Ini amalan syirik, tak boleh. Boleh ingat. Yang ketiga, di mana jenis syirik penuh lidah atau perkataan seperti menghalalkan perkara haram dan mengaku keluar daripada agama Islam. Kita hari na'udzubillah. Dia kata semayang dah wajib. Allah, na'udzubillah. Ini murtad kita. Puasa dah wajib, puasa Ramadan dah wajib. Ini murtad kita, na'udz syirik. Ini dengan dengan perkataan. Ataupun kata antara apa dia? Dalam Quran tu ada 114 surah contohnya dah. Tapi surah apa, surah apa? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ia bukan pada Quran. Ini pun dia antara. Faham tu? Dah. Ataupun dalam Fatihah kata ada 7 ayat. Di mana mazhab Syafi'i kita bismillahirrahmanirrahim satu ayat. Kalau pergi Mekah teriman dah baca bismillahirrahmanirrahim. Dia baca alhamdulillahirrabbilalamin. Dah baca bismillah. Walaupun ulama mengatakan di mana dibacalah hati dia. Tak apalah. Tapi saya kata bismillah, kalau kita ni bismillah bukan daripada Fatihah, maka menyebabkan batal iman kita, batal Islam kita. Dah, ini contoh. Ataupun bismillah, bisba tu. Ba. Kita baca bismillah, ba tu bukan daripada Quran. Oh, tak ingat. Ini Quran. Dah macam-macam lain lagi dah. Dan yang akhir kali kumpulan ketiga tak lain tak bukan iaitu orang dapat celaka pada kiamat nanti daripada batang leher yang keluar itu ialah orang yang membunuh orang lain tanpa sebab. Yang diizinkan oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah sini antaranya terlihat
diburaikan sini ada antara ayat-ayat Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi kata apa, man qatala muahada lam yarih raihatan jannah wa inna riha wa anna riha tujadu min masirati arba'ina ama. Maksud dia tersebut, barang siapa iaitu yang membunuh seseorang sekarang ni, muahad iaitu orang yang ada perjanjian, maksudnya dia berjanji ni, maka dia tak akan boleh mencium bau surga sejauh iaitu 40 tahun perjalanan. Allah, tak nak cerita. Ini satu daripadanya. Dan juga terlihat di antara sini beritahu kepada kita, dan untuk makluman sini antaranya apa dia, mana hari ni bunuh orang, mana kita menumpahkan darah orang. Dah, hari ni banyaklah bunuh mak, bunuh ayah, kita banyaklah tu dah. Tapi darah yang diharamkan ada 4 jenis sekali. Maksud bunuh orang lah. 4 golongan. Yang pertama ialah darah seorang Muslim. Tengok kawan kita senang nega ke apa-apa, kita ambil pisau, ambil pisau tembok dia. Allah, na'udzubillah. Haram kata kita. Dosa besar sekali. Yang kedua ialah orang kafir zimmi. Kafir zimmi ni iaitu dia duduk di bawah kerajaan Islam. Dia bayar cukai dia dan macam-macam, dia pun tak kata apa ikut. Ini haram ke kita bunuh saudara kita yang kafir zimmi. Dia kafir tapi kafir zimmi. Kafir zimmi ni ialah dia duduk di bawah kerajaan Islam. Dia bayar syarat. Dia tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya dia tak lalu hukum-hukum yang dia tetap di kerajaan tu, dia tak buat. Nak minum lah, minum lah, tapi ada tempat-tempat dia lah. Tak, dia bayar cukai dan macam-macam lagi. Kemudian itu kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimi. Orang kafir yang berdamai, zaman Nabi banyak. Dah, orang Yahudi sekarang dia berlaku peperangan, buat perjanjian dengan Nabi. Dah, ini patuh kepada Nabi SAW. Dan juga di antara darah kafir musta'am, kafir yang dapat keamanan, mendapatkan apa ni, keamanan dari kaum muslimin. Dah, hidup negara Islam tapi dapat keamanan dia dengan syarat-syarat dia lah. Dah, maka pun haram. Yang paling keras dan paling besar ialah itu diharamkan darah seseorang mukmin dan orang Islam. Ini amat besar sekali. Diharamkan kepada kita, hingga sebagaimana kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la yazal mukmin mu'nika saliha malam yusid daman harama fa'idha asaba daman harama balajja. Maksudnya seorang mu'min akan selalu berjalan dengan perjalanan yang cepat menuju Rabbi selagi dia tidak menumpahkan darah haram. Maksudnya kita ni, jalan kita untuk mencepatkan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya hadisnya dikatakan oleh Ibnu Umar ini, sekiranya kita tidak melakukan itu, menumpahkan darah yang haram tadi, jika dia menumpahkan darah haram, maka terputuslah perjalanan menuju Rabb dengan cara mudah tadi. Apabila dia berlaku pembunuhan, dia balik kepada Allah, tidak ada nasrun min Allah, tidak ada pertolongan Allah, maka payahlah dia menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga hadis-hadis lain banyaklah sampai ke sini. Kesimpulannya kepada kita pada malam ini nak beritahu kepada kita, antaranya orang yang bunuh orang sekarang ni, sebagai surah An-Nisa Allah beritahu apa, wa man yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'u jahannam khalida fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Surah An-Nisa ayat 93. Ini amaran kepada orang yang bunuh orang. Maksudnya barang siapa yang membunuh seorang mukmin orang Islam dengan sengaja, muta'ammidan dengan sengaja, nampak dia senang sikit, nampak dia pun ambil apa macam-macam, wiracung lah dan macam-macam lah, tak, dengan sengaja, maka balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, kekal dalam jahannam selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka ke atasnya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, serta apa, wa adalahu azaban azima, dan Allah sediakan azab yang amat besar kepada mereka yang bunuh orang dengan sengaja tadi. Jadi kita hari ini janganlah
Dak, lepas-lepas tu kalau ada kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dak, di mana kita hari menjaga orang mukmin yang, yang hidup bersedara dan macam-macam lagi. Semua kita ni antaranya apa? Kita balik kepada Allah, kita selamat dunia akhirat insya-Allah. Ha, kita dengar pada malam ini di antara tiga golongan tadi yang beritahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mencipta menjadikan batang leher tadi dah yang tidak ada, dinyatakan kepala, cuma ada mata, ada mulut, ada telinga, nak menyesal tiga kumpulan tadi. Dah, moga-moga kita bukan daripada kumpulan tersebut. Moga kita ni dapat rahmat daripada Allah, kita jadi ahli syurga belaka insya-Allah. Selamat dunia, selamat di masa nanti. Dan selamat daripada masa, jaga akidah kita semua. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah daripada sini. Saya di saya hina ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna minal mustaghfirin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ahlil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.